Badan Pengusahaan Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalin kerjasama di bidang pengamanan dan penegakan hukum pada Kamis pagi 9 Juli 2020 bertempat di Balai Rungsari BP Batam. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang merusak aset-aset BP Batam. Tim Humas melaporkan dari Batam.